untuk kita unboxing diamond play button daripada YouTube. Dadada, kita buka. Tak terbuka-buka. Wow, diamond play button, guys. Orang kita dapat diamond play button. Let's go. Selamat datang semua ke dalam channel Horagi 99 dan hari ini Horagi akan bermain game YouTube Legend, di mana hari ini Horagi nak jadi seorang YouTuber Roblox yang paling legend, yang mempunyai paling banyak subscriber dekat dalam dunia. Jadi bukan orang lagi seorang je nak jadi YouTuber Roblox hebat. Kita ada Fitri, Manis Noah dan juga Farid dan juga Ali. Masing-masing akan buat channel YouTube channel sendiri. Kita tengok siapakah antara kita berlima bakal jadi YouTuber legenda yang boleh tewaskan iShowSpeed, Mr. Beast, Cristiano Ronaldo pun dah buat YouTube channel. Kita akan kalahkan tiga-tiga top channel ni lah. Jom kita mula. So pertama sekali, benda paling penting untuk kita jadi YouTuber adalah kita kena ada kamera. Bila kita ada kamera, kita rekod banyak-banyak. Kita rekod lah macam ni. Sampailah memory card kita penuh. Kita rekod banyak-banyak lagi. Memory card dah full. Enter your crib. Okay, enter your crib dekat mana? Okay, kita ikut arah jalan ni. Ada tangan yang menunjukkan kita. Oh, masuk dalam bilik gaming kita lah. Bilik editing kita. Okay, lepas kita dah record, kita edit. Bila kita edit, kita akan dapat duit. Dah exit the studio. Orang lagi nak jadi antara YouTuber. Dengan kawan-kawan orang lagi, orang lagi nak jadi antara YouTuber pertama. Okay, open egg. Okay, kita kena buka pula telur. Okey, sekarang ni jom kita buka telur. Harga dia 1500 view. Mari kita buka telur ni, kita dapat wow, jet. Tapi animation game ni memang lawa weh. Orang lagi dapat raksasa ni. Okey, kita ada dapat auto equip. So orang lagi ada 2 pet lah sekarang ni. Okey, sekarang ni upgrade kamera. Kita kena pergi upgrade kamera pula maklumlah kita dah dapat duit lah, kita upgrade kamera yang lebih canggih. So sekarang ni kamera ni lah orang yang pakai. Sekarang ni kita akan upgrade DSLR baru. Sekarang ni kita rekod. Kita rekod. Woi Farid, awak buat vlog dekat kawasan Horagi ni, Farid. Orang tengok macam saya. Manis Noah, Horagi pun pandai buat vlog lah. Manis Noah, tengok ni Manis Noah. Kamera Horagi kamera baru tau. Kita rekod lagi. Ni sebagai seorang YouTuber ni, kita kena ada banyak konten, banyak memory card. Ali, kamera lama tu Ali. Tengok ni Horagi. Dah boleh kalah iShowSpeed. Belum lagi. iShowSpeed, Mr. Beast, Cristiano Ronaldo punya channel. Kita belum kalahkan lagi sebab Horagi punya equipment tak padu lagi lah. Tunggu dah lihat je lah. Horagi akan ada. Farid tak berhenti rekod ni. Horagi lawan dengan Farid ni. Kita tengok siapa yang lengah Farid. Kita tengok siapa memory card yang dah habis dulu. Kita tunggu dah lihat Farid. Okey, sekarang ni view Horagi dah banyak. Okey, Horagi rasa patut Horagi beli telur. Binatang lagi. Okey, kita patut beli binatang lagi untuk bantu kita boostkan lagi kita punya view. Okey, kita beli lagi binatang seekor lagi. Kita tengok dapat binatang. Wow, Horagi dapat apa ni? Dia macam cute binatang. Binatang-binatang yang orangnya ada semua cute. Orangnya nak beli lagi seko. Beli lagi binatang. Wow, macam-macam binatang ada macam-macam binatang orangnya dah beli. Intercrypt ni apa weh? Intercrypt tu masuk bilik edit lah studio kita lah tu. Okey, sekarang ni footage orangnya dah banyak. So orangnya nak akan edit dulu. Bila footage dah banyak, kita akan edit. Bila kita edit, nampak tak? Subscriber Horagi sekarang dah bertambah kepada 200 subscriber. Okey, lajulah juga. Tengok, duit Horagi pun dah bertambah. Pet saya hebat tau. Manis, bukan pet awak seorang je hebat. Pet Horagi pun apa kurangnya hebat juga ni sekarang ni. Tengok duit Horagi, 48,000 dah. Tengok, dah dapat 1,000 subscriber. Sikit lagi, 1,000 subscriber. Horagi dah dapat 1,000 subscriber. Korang dah berapa subscriber? Fitri, sabar je Fitri. Okey, dah habis. Kita dah habis footage. Kita ada dapat 79,000. Okey.
Apa cerita Fitri? Apa yang awak nak cuba tunjukkan kepada orang ini Fitri? Mana Fitri? Ui, Fitri dah ada 2,000 subscriber. Orang ini dah 1,000. Alam manis! Sikit je subscriber. 14 subscriber baru. What kind nak sub? Oh, dia ada cara dia nak sub ni. Ali, wah baru 179 Ali. Okay, sekarang ni orang lagi nak mula upgrade. Tak cukup lagi eh. Duit kita kalau nak ada beli kamera baru, harga dia RM948,000. Wah, ini bermakna orang lagi kena ulun lagi. Okay, benda paling penting adalah orang lagi rasa kita kena ada pad yang power. Bila kita ada pad yang power, dia akan boostkan kita punya recording video lah. Kita beli lagi. Selagi tak dapat yang power, kita beli. Kita shopping telur-telur ni. Tak dapat lagi. Masih belum dapat. Dapat yang ninja. Okey. Kita boleh pergi tengok dekat pad ni sekarang. Okey, pad orang ini sekarang memang dah penuh. Need two more level. Sekarang ni kita kena naik level pula. Macam mana pula kita nak naik level ni? Nanti saya lagi pro. Belagak je. Badis Noah. Tunggulah Badis Noah. Ni apa? Obese guy ni apa? Obese guy ni, dia ada obi jugalah. Kita boleh beli barang-barang perabot jugalah korang. Dekat bahagian sini kita ada furniture. Kita ada furniture. Wah, murah-murah. 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 Tapi dia kena ada gold. Dia kalau ada gold, kita boleh belilah furniture tu. Pad orang ni tak boleh upgrade jugalah. Orang ni tak tahu macam mana nak upgrade pad sekarang ni. Sekarang ni orang ni pun tak tahu. Tertanya-tanya macam mana orang ni nak upgrade pad juga. Tapi basically pad orang ni punya slot dah penuh lah. Memang dah penuh. Memang dah full. Cuma sekarang ni orang ni tak ada idea macam mana untuk kita naikkan level. Untuk kita beli telur pad yang lagi mahal. Itulah yang kita tak discover lagi buat masa sekarang. Apapun sekarang ni orang ni nak puluh lagi buat konten. Nanti masa orang lagi edit, orang lagi akan tunjuk dekat korang semua eh. Okey kawan-kawan, baiklah sekarang ni orang lagi akan mula edit selepas orang lagi dah buat konten. Okey, sekarang ni orang lagi ada 36,000 subscriber. Kita sama-sama tengok sama ada mampu ataupun tidak orang lagi berjaya ataupun tidak dapatkan 100,000 subscriber yang pertama. Apapun kita sekarang tengah road to 50,000 subscriber. Sekarang orang lagi ada 48,000 subscriber. 50 subscriber. Itu kita dah pencapai. Lagi separuh saja kita akan dapat silver play button. Tengok pet-pet orang lagi bela ni semua. Ada macam-macam pet. Semuanya tengah membantu orang lagi untuk buat konten ya. Untuk boost lagi subscriber. Tapi korang tengok nilai duit yang orang lagi dapat. Bertambah-tambah guys. Bertambah-tambah guys. Cukuplah padu guys. Bilik tak penting guys. Bagi orang lagi bilik tak penting. Okey. Sekarang kita dah cecah 70,000 subscriber. On the way 30,000 lagi guys. Duit tu. Tengok duit orang lagi tu. Tengok view orang lagi tu. Berjuta-juta. Sikit lagi kita akan dapatkan 100,000 subscriber. Tak lama lagi guys. Sikit je lagi. Okey, sekarang kita dah mencecah 82 subscriber. Cukup laju guys sekarang. 85 subscriber. 15,000 subscriber lagi. Mungkin inilah masa je kita akan berjaya dapat 100,000 subscriber. Ini orang lagi tak sangka guys. Ini orang lagi betul-betul tak sangka guys. 94 subscriber. 95,000. 96. Okey, sikit lagi masih boleh cecah guys 100,000. Hari yang sama guys. Hari yang sama kita dapat. Yes! Silver play button. Achievement kita berjaya guys. Berjaya guys. Dah 100,000 subscriber ke atas. Silver play button. Sekarang kita road to 1 million subscriber. Korang tengok duit orang itu. Betul-betul tak relax guys. Betul-betul tak relax guys. Okay, cukup dulu. Kita keluar dulu. Kita nak tunjuk sikit dekat kawan-kawan orang ni. Amirul.
Mana kawan-kawan yang lain? Sini, sini, tengok orang lagi ni. Oh, masing-masing tengah fokus eh. Okay, masing-masing tengah fokus. Tak mengapa, kita pun ni dah boleh upgrade dah. Ya, itu dia. Okay. Okay, kita perlukan satu lagi level 4 eh. Satu lagi level 4. So, kita try. Okay, kita akan try yang ini. Alright. Level 4. Okay. Upgrade. Itu dia, guys. Okay. Berjaya tak? Oh, dia kena pet-pet lain. Dia kena pet yang berbeza. Tapi tak apa. Hey, Fitri berapa? Oh, subscriber berapa? 100 ribu juga. Oh, 100 ribu juga eh, Fitri. Hai, 100 ribu juga. Okay, tapi tak apa. Sekarang dia orang lagi dah beli kamera baru. Oh, belum cukup, guys. Kamera baru kita perlukan 8 juta, ya. 8 juta duit untuk kita beli kamera baru. Wah. Tapi, guys, apa yang orang lagi dah cukup? Orang lagi dah beli-beli meja baru. Ah, meja komputer baru. Orang lagi dah beli meja komputer baru sekarang ni. Kita tengok balik studio kita. Ah, itu dia, guys. Ini korang nampak tak? Studio baru, meja baru, kerusi je, kerusi lama. Okay, guys, balik-balik rumah je. YouTube dah hantar silver play button kita. Kita unboxing sikit. Ini dia. Wow, surat daripada YouTube. Okay. Oh, itu dia. Dia tulis presented to Horagi 99. Wow. Weh, dah dapat silver play button. Memang lawa. Okey, sekarang ni Horagi akan terus lagi buat konten. Dan kita Horagi akan update lagi selepas ini. Baiklah, sekarang ni Horagi nak tunjukkan progress kepada anda semua. Sekarang ni Horagi dah ada 800 ribu subscriber. So Horagi pun sambil-sambil grind kan. Semalam punya update dah jauh lah subscriber Horagi meningkat naik kan. Bilik Horagi ini dia. Bilik Horagi pun dah makin cantik. Ada 3 meja gaming. Dan Horagi dah gantung dah silver play button Horagi ni. 100,000 presented to Horagi 99 for passing 100,000 subscriber Roblox. Sekarang ni Horagi rasa Horagi boleh dapat 1 juta subscriber lah. Kita tengok mampu atau tidak. Hari ini, hari ini kita dapat gold play button. Sekarang ni subscriber Horagi makin bertambah, bertambah-tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi subscriber. Kalau korang tengok sekarang subscriber Horagi dah ada 860,000 lah. Sikit lagi cecah 900,000. Lepas cecah saja 900,000, kita ada lagi 100,000 subscriber kita perlukan untuk dapatkan button gold play button. Hari ini juga target Horagi, Horagi betul-betul nak dapatkan gold play button. Kalau korang tengok sekarang nampak tak? Naik dia laju dah. 900,000. Laju. Kalau korang nampak yang budak-budak kecil yang tengah nakal-nakal, itulah binatang-binatang Horangi benda yang turut membantu Horangi untuk membuat konten, menghasilkan konten yang lebih berkualiti. Apa pun guys, saat-saat yang kita tunggu untuk channel Horangi 99 dapatkan gold play button. Sedikit sahaja lagi. Tidak lama lagi Horagi akan dapatkan lagi 50,000 subscriber Horagi perlukan. Sekarang Horagi ada 960,000 subscriber. Subscriber Horagi naik begitu laju kan. Laju, 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 laju. Dan selepas ni kita akan raikan bersama-sama perjuangan untuk Horagi dapatkan 1 juta ni. Bukanlah mudah ya kawan-kawan. Itu dia guys. Sikit lagi 10,000 lagi. Siapakah subscriber Horagi yang ke 1 juta? Okey. Wow, 1 juta subscriber, let's go. Gold play button yang korang gila lama tunggu guys. Terima kasih korang semua subscribe. Okay, jom kita unboxing sama-sama. Okay, kita unboxing, kita unboxing. Kita buka, 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 buka. Wow, gold play button surat daripada YouTube. Kita buka. Wow, presented to Horagi 99 for passing 1 million subscriber. What? Dapat 1 juta macam dapat betul-betul loh. Kita kena gantung, kita kena gantung, kita gantung dekat sini.
Oh, memang lawa. Tak. Orang lagi rasa kita kena buat susunan cantik. Ya, orang lagi buang dulu. Kita gantung dekat sini. Itu dia. Bau semangat, guys. Baru semangat, guys. Nak buat YouTube, guys. Bila tengok ada GoPlay button. Lepas ni, target Horangi kita nak dapatkan Diamond Play Button pula. Iaitu Horangi kena kumpul lagi 9 juta subscriber. Apapun, Horangi nak tengok bilik Amirul. Abang Amirul yang dah pun berjaya mendapat 7 juta. Macam mana kita nak masuk ke dalam bilik Abang Amirul sebenarnya? Itulah yang menjadi persoalannya. Di manakah Abang Amirul? Orang kita tak nampak Abang Amirul. Yes, I want to see your studio. Tapi macam mana kita nak masuk studio Abang Amirul? Okay, ini masuk studio orang ini. Macam mana kita nak berhijrah ke studio-studio kawan kita? Oh, ini dia. Ini cara dia. Okey, kita tekanlah studio Abang Amirul. So, wah. Tapi Abang Amirul kecil. Siap ada tangga . Oh, dia buat 2 tingkat. Oh. Tapi rasa macam tak style lah. Tak style lah. Orang ni suka bilik yang minimalis. Yang tak banyak barang. Itu orang ni punya. Macam mana? Itulah macam mana Amirul boleh buat tangga. Itulah persoalannya juga . Tapi orang ni rasa setakat ni studio orang ni yang paling kemas, paling clean lah. Cuba korang rate studio orang ni. Orang ni tak ada aircon. Tak ada bajet lagi. Tak ada bajet lagi lah buat benda sekarang. Apapun, kita nak pergi beli kamera-kamera baru lah. Kamera-kamera baru untuk orang ni buat konten. Ini dia. Kita nak beli kamera baru ni. Kamera bentuk bintang ya, guys. Lain macam sikit. Inilah kamera moden ya. Lepas tu kita nak beli PC baru, guys. PC warna ungu, guys. Kita upgrade dulu PC warna biru, guys. Yang sotong ni berapa? Yang sotong ni kita perlu ada 12 trilion . Okay, so sekarang ni kita kena buat konten dulu. So nanti orang ni akan update lah bila orang ni dah berjaya upgrade ke semua kamera dan juga ke semua PC. Dan kita tengok masa tu orang ni dah ada berapa juta subscriber. Kita jumpa selepas ini. Baiklah kawan-kawan, setelah beberapa minit, sekarang ini orang ni punya subscriber dah mencecah 9,900,082. Jadi sedikit lagi kita akan dapatkan Diamond Play Button kita. Jadi sekarang ni kita tengok adakah orang ni mampu cecah 10. Wah, itu dia. Kita dah berjaya cecah 10 juta subscriber. Wow. Terus sampai, guys, dari pihak YouTube, guys. Ui, kita nak unboxing. Tapi sebelum kita nak unboxing, kita nak makeover balik bilik kita. Kita tak nak letak dah kain-kain tu. Kita nak letak silver play button sebelah ini. So, maksudnya kita nak letak dia sebelah-sebelah. So, maksudnya silver play button akan terletak di sini. Dan sekarang tibalah masanya untuk kita unboxing diamond play button daripada YouTube. Da-da-da. Kita buka. Ui, tak terbuka-buka. Oh. Wow, diamond play button, guys. Orang ni dah dapat diamond play button. Let's go. So kita gantung lah. Kita akan gantung diamond play button ni. Ini dia diamond play button. Wow. Orang ni rasa yang ini kedudukan salah ni . Kita kena letak diamond play button dekat tengah. Gol dekat sini. Baru semangat, guys. Silver play button, gold play button, diamond play button pun orang lagi dah tamat. Tapi game ni memang lama lah . Apapun, sebelum orang lagi mengakhiri video kali ni, orang lagi nak pergi dekat lelaki yang badan besar yang tengah tidur sekarang ni. Obese guy. So kita nak bercakap dengan, I'm so fat, bro. Okay, move. I will only move if you give me 3 trillion. Boleh, saya akan bagi awak 3,000 trillion. So dia pun bergerak lah. So orang lagi rasa kita akan buka world baru. Baik, guys, lepas kita dah gerakkan obese guy tadi, so kita dah masuk ke dalam dunia baru. Tapi dia macam ada obese tau kat sini. Dan orang lagi nampak ada macam beberapa orang dekat sana. So jom kita lepaskan obese kayu ni dulu. Okay, ini sangatlah susah, guys. Mencabar . Bukan mudah . Dia tak boleh. Dia kena memang pijak atas kayu je lah orang lagi rasa. Dia memang tak boleh pijak atas tanah lain . Tidak dibenarkan lah orang lagi rasa . Okay. Alay. Susah juga . Bukan senang lah . Kita try sekali lagi.
hobi dia agak susah lah. Allahu Akbar. Okey. Orang rasa orang dah dapat dah momentum dia. Gitu. Okey, yang ini. Yang ini. Gitu guys. Okey, yang ini. Okey. Sipi-sipi. Okey. Sikit lagi. Okey. Go. Okey. Tengok ada orang lah kat depan sana. So kita akan sama-sama tengok ada apakah dekat sekitar kawasan sana. Menakutkan guys. Sangatlah menakutkan ya. Jujur orang kata orang ini sangat takut ya. Kayu-kayu ni bukanlah mudah ya. Sebenarnya hobi dia sangatlah susah ya. Okey. Satu lagi cabaran. Dan okey, kita jumpa kawan baru. OMG. Is that Horagi 99? Yes. Inilah Horagi. Ambil gambar. I've seen your video. Terima kasih. Ini fan subscriber Horagi lah. Okey, kenapa dia pandang-pandang antara satu sama lain? Kenapa dia gelak? Did you think we were fans? You thought we were fans of you? Saya ingat awak fans saya. Dia gelakkan lah. Dia bukan fans Horagi lah, bro. I would rather watch Peppa Pig than you. Weh, dia nak kata Horagi punya video teruk lah ni. Weh, hey guys. It's me, Horagi 99. Weh, Horagi kena kutuk, guys. Sedih, guys. Kena kutuk ni yang tak tahan ni, guys. Kena kutuk, guys. Apa yang Horagi akan buat bila jumpa ni? Okay. Boy! Nah. I'm posting this to TikTok. You getting cancelled, bro. Alamak, disebabkan Horagi pukul fans. Ini bermakna Horagi bakal kena cancelled, guys. So, mari kita masuk ke dunia seberang dan... Apakah berlaku di sini? Furniture, okay. Studio, okay. Ini studio. Ini studio Horagi lah. So, basically dia ada dunia baru lah dekat sini, eh. Kalau tengok, jom kita tengok ni. Betul lah, ini adalah dunia baru, guys. Maksudnya kita kena buat lagi, eh, dunia baru ni. Hai. Tapi kamera dia makin canggih, eh. Makin canggih. tapi susah, guys. Ini world 2, guys. Nak ambil masa tau sebenarnya. Jujur, orang kata ambil masa untuk habiskan game. Tapi tak apalah, orang dah berpuas hati sehingga 10 juta. Apapun, korang cuba komen. Korang dah sampai subscriber berapa main game YouTube Legend, okay? Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa tekan butang like. Dan juga subscribe channel Horagi 99. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.